smoke and alone. I feel the rain crashing down all around. United bertandang ke Villa Park dengan harapan mengakhiri catatan tanpa kemenangannya. Tetapi catatan itu diperpanjang menjadi 5 pertandingan setelah pertandingan buruk di West Midlands. Setan Merah yang kehilangan Harry Maguire di babak pertama dan beruntung Marcus Rashford tak diusir keluar lapangan. Saat ini berada di posisi ke-14 Liga Premier setelah hasil itu. Performa yang buruk tak mampu meredakan tekanan yang dialami Ten Hag yang diawasi oleh seluruh petinggi Ineos dan United. Dan para pendukung menangkap momen menegangkan antara Ten Hag dan Van Nistelrooy. Kamera Sky Sport menangkap pasangan Belanda itu tengah berdialog di bangku cadangan. Keduanya nampak kurang senang karena bahasa tubuh dengan gerak tubuh mereka yang bersemangat. Ketegangan terjadi antara Van Nistelrooy dan Erik ten Hag. Meskipun sulit membaca gerak bibir orang yang berbicara, namun jelas terlihat bahwa mereka tak sepakat. Tetapi banyak penggemar United kemudian berkomentar tentang aksi keduanya di bangku cadangan. Seseorang menulis, Erik ten Hag dan Van Nistelrooy tampaknya tak sependapat di bangku cadangan. Yang kedua tertawa. Van Nistelrooy dan Erik ten Hag berkelahi di bangku cadangan seperti Harry Potter dan Voldemort. Yang ketiga menambahkan, percakapan yang hidup antara Erik ten Hag dan Van Nistelrooy. Pengguna lain berspekulasi, Anda tahu kan Van Nistelrooy tak senang dengan keputusan Erik ten Hag yang menggantikan Marcus Rashford. Komentar kelima, bisakah seseorang membantu memecah gerak bibir? Erik ten Hag dan Van Nistelrooy terlibat pertengkaran sengit. Di sisi lain Van Nistelrooy yang mencetak 150 gol untuk United kembali ke Old Trafford pada musim panas untuk menjadi asisten Ten Hag. Namun kini ia sangat dikaitkan akan mengambil alih posisi sementara jika petinggi United memutuskan untuk merekrut Ten Hag. United sendiri mengawali awal terburuknya di musim Liga Premier setelah hanya meraih 8 poin dari 7 pertandingan. Hal itulah yang membuat banyak orang beranggapan bahwa sudah saatnya Manchester United memecat Erik ten Hag dan menggantikannya dengan Van Nistelrooy pada musim 2024-2025 ini. Manchester United sampai saat ini masih terus berkutat dengan masalah performa yang tak kunjung membaik. Di awal musim 2024-2025, mereka menuai hasil tak memuaskan di berbagai kompetisi. Dari 7 laga awal Liga Inggris musim ini, Manchester United hanya berhasil meraih 2 kemenangan, 2 hasil seri, dan menuai 3 kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah bermain imbang 0-0 melawan Stadion Villa Park. Adapun di Liga Eropa, Stern Merah harus tertahan 2 kali di mana yang pertama saat menjamu wakil Belanda FC Twente. Kedua ketika bertandang ke Portugal menghadapi Porto. Sudah saatnya Van Nistelrooy bersinar. Dengan tren buruk itu, posisi Manchester United saat ini bisa dibilang tak memuaskan. Di klasemen Liga Inggris, Bruno Fernandes dan kawan-kawan hanya berada di posisi ke-14 klasemen dengan raihan 8 poin dari 7 laga. Kondisi itu membuat masa depan pelatih Manchester United, Erik ten Hag, terus dipertanyakan. Banyak yang menilai bahwa ten Hag tak akan bertahan lama sebagai pelatih Manchester United. Pelatih asal Belanda itu diperkirakan hanya akan bertahan hingga Desember 2024 atau sebelum Natal. Sebenarnya isu pemecatan Ten Hag sudah muncul sejak musim 2024-2025 belum dimulai. Namun Manchester United kemudian mempertahankan Ten Hag karena berhasil memenangkan Piala FA. Kini tekanan untuk memecat Ten Hag kembali bermunculan.
legenda Manchester United, Thwaite York, bahkan ikut memprediksi siapa yang akan menggantikan Ten Hag. York menilai bahwa sosok asisten Ten Hag yang akan menggantikannya sendiri, yaitu Ruud van Nistelrooy. Ia menyebut bahwa Ruud van Nistelrooy cocok untuk mengisi posisi pelatih Manchester United. Hal itu dikarenakan van Nistelrooy sebenarnya lebih cocok menjadi pelatih daripada sekedar asisten. Penunjukan Ruud, Ruud adalah seorang manajer. Dia adalah seorang manajer, bukanlah asisten. Dia ingin menjadi seorang manajer, dan dia meraih kesuksesan, kata York. Ruud memenangkan piala di PSV. Ketika saya melihat dia pergi ke Manchester United, saya berpikir, ada yang tak beres dengan hal itu. Saya memberi Ruud kesempatan karena saya mengenalnya. Namun ketika Anda memiliki nama seperti Ruud di latar belakang, ada sesuatu yang tak beres. Ini seperti ketika Roy Keane berada di villa di bawah asuhan Paul Lambert dan Martin O'Neill. Saya tak akan mengatakan mencurigakan, tapi ada sesuatu yang tak beres, ujar York mendukung Nistelrooy. Saya yakin Ruud profesional, melakukan tugasnya. Namun Anda tak bisa tidak bertanya-tanya, apakah ia akan berada di posisi yang tepat untuk mengambil alih jika Ten Hag pergi. Saya merasa ada sesuatu di dalamnya. Saya merasa ada yang aneh. Saya tertarik untuk melihat apakah Ten Hag dipecat. Apakah mereka akan memberikan Ruud pekerjaan sementara? Atau apakah dia akan meninggalkan pekerjaannya? Setelah itulah, saya akan benar-benar mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang mencintai United, jadi mengapa dia harus menolaknya? Pegas York. Namun, di sisi lain asisten manajer Manchester United, Ruud van Nistelrooy, dilaporkan takut dicap sebagai pria yang mengkhianati kepercayaan dari Ten Hag. Van Nistelrooy dilaporkan untuk mengambil alih jabatan manajer MU jika Ten Hag dipecat. Peran striker setan merah itu diperkirakan akan ditawari peran itu untuk sementara. Namun, The Mirror melaporkan bahwa Van Nistelrooy takut dianggap sebagai seorang oportunis yang hanya menjadi asisten Ten Hag dengan tujuan untuk mengambil posisi teratas. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,